Saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari analisis deputi TV saya, terjadi di sini, di sini, di sini. Tetapi itu bisa juga sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia yang bisa diambil dari mana-mana, cuma kebetulan sama gitu. Nah, oleh sebab itu nanti masih akan didalami. Pemerintah masih akan merapat tentang ini. Jadi belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul itu kan, itu yang sudah ada di koran tiap hari. Wah, ini jadi presiden, ini begini, ini begini. Kan cuma-cuma itu aja. Nggak ada yang rahasia negara itu kalau saya baca dari yang beredar itu. Sehingga itu bisa saja kebetulan sama dan kebetulan bukan rahasia juga. Barangkali cuma dokumen biasa yang terbuka. Gitu. Tetapi itu memang terjadi.